kisah saat kiper David James menjadi striker saat membela Manchester City. Cerita pemain lapangan menjadi kiper dadakan sudah sering didengar dalam dunia sepak bola. Biasanya hal itu terjadi karena sebuah klub sudah tidak bisa lagi mengganti pemain ketika sang kiper diusir wasit. Tanpa pikir panjang, pelatih akan menunjuk satu dari 10 pemain tersisa yang berpostur tinggi atau yang memiliki pengalaman menjadi penjaga gawang saat latihan. Lalu, bagaimana dengan kisah kiper yang menjadi pemain lapangan, khususnya striker? Pada musim 2004-2005, ada momen unik yang terjadi di lanjutan pertandingan Liga Inggris, yaitu pada saat Manchester City menjamu Middlesbrough di City of Manchester Stadium. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya pada 15 Mei 2005. Saat itu, 20 tim Premier League sedang melakoni pekan terakhir dan Chelsea sudah dipastikan menjadi juara. Meskipun trofi sudah diamankan, masih ada tim yang harus menjalani pertandingan penentuan dengan semangat juang tinggi untuk mencapai target di akhir musim. Salah satunya adalah The Citizen Manchester City. Pada pertandingan pekan terakhir liga tersebut, Manchester City harus memenangkan laga ini dengan harapan bisa finish di urutan ke-7 klasemen dan mengamankan jatah Piala UEFA. Masalahnya, sang lawan Middlesbrough juga menjalani pertandingan dengan misi yang sama. Bahkan mereka lebih diuntungkan karena hanya membutuhkan hasil imbang untuk terbang ke benua biru. Artinya tekanan pertandingan benar-benar ada di pundak para penggawa The Citizen. Sesuai dengan dugaan, pertandingan berjalan sangat sengit dan menarik. 2 menit menjelang pertandingan bubar, skor masih imbang 1-1. Pelatih City saat itu, Squad Peace, membuat perjudian yang di luar nalar penggemar sepak bola. Hingga kulititas sekalipun, ia menarik keluar gelandang Claudio Reyna yang digantikan oleh kiper Inggris Nicky Weaver. Saat wasit meniup peluit tanda kick off, laga langsung berjalan ketat dan menegangkan. Middlesbrough mampu unggul lebih dulu pada menit 23 lewat Jimmy Plough, penyerang kebangsaan Belanda tersebut dengan mudah membobol jala James. Tersentak dengan gol Jimmy Plough, Manchester City bangkit. Mereka terus memberbardir jala Mark bertubi-tubi. Perjuangan The Citizen berbuah hasil setelah sanggup menyamakan kedudukan 1-1 pada menit 45 lewat Kiki Musafa. Di babak kedua, pergantian-pergantian strategis dilakukan oleh Stuart Pearce. Namun, peluang The Citizen selalu menemui hambatan. Lini belakang Middlesbrough selalu bermain solid untuk menghalau setiap serangan Manchester City. 2 menit menjelang pertandingan bubar, skor masih imbang 1-1. Pelatih City saat itu, Stuart Pearce, membuat perjudian yang di luar nalar penggemar sepak bola. Ia menarik keluar gelandang Claudio Reyna untuk digantikan dengan kiper Inggris Nicky Weaver. Publik pun bertanya-tanya, untuk apa memasukkan Nicky Weaver padahal David James masih berada di bawah mister gawang? Mereka menganggapnya sebagai keputusan yang aneh karena artinya The Citizen akan bermain dengan 2 orang kiper. Ide gila Pearce pun langsung terjawab beberapa detik setelahnya. James ia alihfungsikan menjadi seorang striker untuk menambah daya gedor tim, bersama Robbie Fowler, Sean Reid, Phillips, dan Kiki Musampa. Manchester City menurunkan seluruh juru gedornya untuk menembus dinding tebal The Borough. Dengan postur 194 cm, James pernah menjadi kiper yang sangat tangguh mengawal mister gawang tim nasional Inggris. Sepak terjangnya bersama sejumlah klub Premier League pada tahun 1988 hingga 2013 juga membuat banyak pemain depan angkat topi. Selain tangguh, James juga sangat pandai mengantisipasi umpan-umpan lambung. Pergerakan James sempat beberapa kali membahayakan gawang lawan. Namun, pengalaman dan positioning tidak bisa bohong. James sangat kikuk dan beberapa kali melakukan tackle terlambat pada back Borough. Perjudian gila Pearce ini hampir saja membuahkan hasil. City berhasil mendapatkan tendangan penalti di masa injury time akibat insiden handsball prank di kotak terlarang. Namun, sayangnya Robbie Fowler yang ditunjuk menjadi algojo saat itu, tendangannya masih bisa digagalkan oleh kiper Mark, dan City pun harus menerima skor akhir 1-1. Dengan berat hati dan penuh kekecewaan, Manchester City tertahan di posisi ke-8 dengan hasil tersebut, dan Middlesbrough akhirnya lolos ke Piala UEFA dengan menempati peringkat ke-7. Kejadian yang tidak biasa di pertandingan tersebut juga menjadi perhatian pelatih The Borough, Steve McClair. Saya tidak dapat mempercayai mata saya ketika James menjadi penyerang. Itu luar biasa. Itu membuat Stuart Pearce menjadi seorang yang jenius. Dan demikianlah kisah saat kiper David James menjadi striker saat membela Manchester City. Sampai jumpa di informasi-informasi sepak bola lainnya dan salam olahraga.